그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 알면서도 어쩔 수가 없죠. 놀자. 나와 신나게 놀고 남은 일 하자. 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지. 무심하게 매정하게 나와 네 손가락에게 이러기야. 놀자. 나와 웃으며 놀고. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, share lagi kegiatan aku hari ini. Nah mams dan teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah ini rutinitasnya aku awalin di pagi hari. Ini aku mau nyuci nih teman-teman, cuciannya lumayan banyak. Karena kemarin tuh minggu aku pergi, jadi aku gak nyuci nih mams. Alhasil ini cucian 2 hari gitu ya teman-teman. Nah seperti biasa cuciannya tadi sudah aku rendam sekitar 30 menit. Ini langsung aja aku mau nyuci nih teman-teman. Ini untuk lantainya aku bersihkan dulu ya mams. Karena kalau di luar kan ya namanya di luar pasti kotor ya mams. Jadi tadi sudah aku bersihkan dan langsung aja nih aku mau nyuci nih teman-teman. Nah, mams dan teman-teman semua, gimana nih cuaca di tempat teman-teman? Hari ini cerah atau mendung nih, mams? Di tempat aku ini udah beberapa hari nggak turun hujan ya, mams. Jadi cuacanya tuh terang, panas gitu, terik nih teman-teman. Apalagi kemarin nih aku baru pergi dari pantai. Dan kemarin tuh cuacanya pas hari Minggu tuh benar-benar terik banget nih mams. Untuk cuaca pas hari Minggu aku pergi, alhasil ini kayaknya badan gosong banget nih mams ke pantai ya. Walaupun aku gak berenang, yang berenang itu cuma anakku ya mams. Tapi ya lumayan dia gosong gitu nih teman-teman. Nah untuk pakaian Mas Nabel itu ada di samping kiri, itu aku pisahin gitu ya teman-teman. Karena kebetulan yang main pasir tuh Mas Nabel aja, jadi aku pisahin, itu penuh dengan pasir ya teman-teman. Jadi ini untuk pakaian aku sama yang lainnya ini aku rendem. Kalau Mas Nabel enggak ya, nanti aku cuci belakangan gitu nih mams. Oh ya mams dan teman-teman semua, udah ada rencana belum nih liburan panjang nih? Lumayan ya, liburan 2 minggu ke depan gitu. Kalau aku paling ya di rumah aja nih teman-teman. Sesekali ya liburan paling weekend aja ya, nunggu pak suami libur baru kita bisa pergi jalan. Dan kalau aku pun pergi jalan itu ke tempat yang murmer mams, jadi ke tempat yang benar-benar bisa kejangkau ya dengan keuangan keluarga nih teman-teman. Karena budgetnya ya disesuaikan aja ya mams sama keuangan keluarga. Yang penting anakku seneng dan juga happy nih teman-teman. Oke mams, ini untuk cuciannya aku skip ya untuk spoolnya atau bilasinnya. Ini langsung aja aku mau jemurin aja nih teman-teman. Dan untuk pakaian yang underwear dalam-dalaman sudah aku jemur tadi, cuma nggak aku record. Ini yang pakaian yang besar-besarnya ya mams yang aku recordnya nih teman-teman. Nah bisa dilihat ya mams, ini cuaca di tempat aku tuh emang benar-benar terik banget nih. Jadi cetar kayak gini nih mams. Jadi cuacanya benar-benar enak ya buat jemur-jemur cucian. Ini pasti kering mams kalau misalkan cuacanya panas sampai sore hari. Paling jam 3 jam 4an cucian aku sudah kering ya mams. Walaupun ini nggak dikeringin pakai mesin cuci. Oke, alhamdulillah untuk cucian sudah rapi. Dan ini lanjut aku mau beberes di area ruang tamu nih mams. Ini untuk taplak mejanya mau aku ganti ya mams, karena kemarin tuh udah kayak ketumpahan kopi atau teh manis ya. Biasa nih Mas Nabil kalau minum-minum pasti numpah-numpahin. Makanya ini aku mau ganti untuk taplak mejanya. Terlebih dahulu tadi aku bersihin ya mams pakai si celing aja.
Lanjut, ini aku mau merapikan untuk hordengnya. Biasa kalau pak suami yang rapiin tuh kayaknya nggak rapi, makanya aku ulangin lagi ya. Ada nggak nih sama yang kayak aku, teman-teman? Kalau kerjaan pak suami dilihatnya kayaknya kurang pas, kurang srek, pasti aku rapiin lagi ya, mams. Malah kadang-kadang suami aku tuh bilang, udah mendingan aku nggak usah bantuin karena nanti akan diulangin lagi ya. Kayak ngerapiin tempat tidur, beberes apa gitu, mams. Kayaknya nggak srek ya sama kerjaan aku, makanya kadang aku rapiin lagi nih, teman-teman. Nah, tadi untuk kasur, seperti biasa ya, kalau hari libur gini aku memang gak beresin kasurnya, biar aja nanti si Mas Nabil nguplek-nguplek ya di kasur ya. Karena dia lebih seneng banget, mams, main di kasur kalau liburan. Jadi aduh, kayaknya percuma aja aku rapiin, teman-teman. Ya udahlah, aku biarin kayak gitu aja kasurnya, gak aku pasangin spray. Dan ini lanjut, aku mau bikin cemilan nih, teman-teman. Jadi ini aku mau bikin cemilan risol rogut. Ini untuk bahannya kebetulan ada stok kentang dan juga wortel. Nah, tadi sudah aku kupasin ya, mams, dan ini aku cuci dulu. Lanjut, ini tinggal dipotong kecil-kecil aja nih, teman-teman, untuk kentangnya sama wortelnya nih. Jadi kalau liburan gitu, apalagi kalau di rumah aja nih, mams, kayaknya enaknya ngemil ya. Jadi memanilisir supaya Mas Nabil nggak jajan-jajan terus di luar. Nih aku bikinin cemilan risol rogut aja nih, mams. Dan ini aku juga pakai bahannya juga nggak banyak ya, mams, karena kan buat makan sendiri. Ini tadi aku pakai 2 buah kentang dan juga 2 buah wortel. Ini tinggal kita potong kecil-kecil aja, mams, kotak-kotak ini kayak gini. Nah, teman-teman, di tempatnya anak-anaknya liburannya lama gak nih, mams? Kalau untuk sekolah, Mas Nabil tuh masuknya tanggal 2 Januari ya, mams. Jadi liburnya hampir 2 minggu lebih. Dan kalau misalkan di TPA-nya ngaji itu malah lebih lama lagi nih, teman-teman, liburnya sampai tanggal 8 Januari baru masuk gitu nih, mams. Masya Allah, jadi di rumah tuh lama banget ya. Kalau yang punya kampung atau mungkin ada rencana pulang kampung, enak ya, mams. Cuma kalau aku nggak ada rencana buat pulang, nanti aja lah kalau ada rezekinya ya, teman-teman. Karena pulang kampung tuh makan biaya yang lumayan banyak sih menurut aku. Jadi ya, nabung dulu ya, mams, supaya bisa pulang kampung. Oke, lanjut. Tadi untuk bahan-bahannya, ini aku pakai 300 gram tepung terigu ya, teman-teman. Ini aku timbang dulu. Terus ini aku pakai 2 sendok makan tepung tapioka, terus pakai 1 butir telur ya, mams. Dan aku pakai sejumput garam atau secukupnya ya, mams. Oke, tinggal kita tambahkan 1 butir telur dan ini aku aduk-aduk dulu biar tercampur merata. Nah, 1 butir telurnya sudah aku pecahkan ya, mams. Dan untuk airnya di sini aku pakai sekitar 650 ml dan aku masukinnya secara bertahap. Oke, tinggal diaduk-aduk aja supaya tidak ada yang bergerindil nih, mams, supaya halus gitu ya. Ini sih sebenarnya di blender juga bisa ya, mams, cuma ini aku pakai manual aja. Oke, jangan lupa ditambahkan 2 sendok makan minyak sayur. Dan tinggal aku saring aja nih, teman-teman. Nah, kalau udah disaring kayak gini kan lebih lembut gitu ya, teman-teman. Jadi yang bergerindil-bergerindil ini kan kelihatan tuh, mams. Nah, ini anakku mau bantuin. Jadi ini tangannya Mas Nabil ya. Oke, udah rapi nih, teman-teman. Ini mau aku istirahatkan dulu ya. Aku diamkan sekitar 30 menit. Oke, lanjut, sekarang aku mau bikin isiannya dulu ya, mams. Ini tadi bahan-bahannya aku pakai 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih. Aku blender aja nih, mams. Dan ini mau aku tumis sampai harum nih, teman-teman. Nah, kalau bumbunya sudah mateng, tinggal dimasukin sayurannya ya, wortel sama kentang nih, mams. Terus aku tambahkan secukupnya air supaya nanti kentang sama wortelnya ini cepat empuk gitu ya, mams.
Lanjut tinggal dimasukin bumbu-bumbunya, seasoningnya ya mams, ini kayak garam, kaldu jamur, terus aku juga pakai sedikit micin dan kasih gula putih secukupnya juga nih teman-teman. Oke, aku diamkan dulu sampai benar-benar empuk. Lanjut aku masukkan satu saset susu kental manis. Dan ini jangan lupa pakai lada juga nih mams, ini sih optional aja ya. Terus lanjut ini tinggal aku tambahkan daun seledri nih teman-teman. Kebetulan aku nggak punya daun bawang ya, jadi adanya daun seledri aja. Dan yang terakhir ini aku tambahkan larutan tepung maizena ya mams. Udah deh, udah kental, udah creamy kayak gini. Tinggal kita cobain dan matikan kompor nih mams. Ini udah siap ya untuk isiannya nih mams, sudah kental banget nih. Oke, isiannya udah jadi. Lanjut nih teman-teman, aku mau bikin untuk kulitnya. Nah, untuk kulit risolnya ini aku mau cetak pakai teflon aja ya teman-teman. Nah, kebetulan teflon aku adanya ukuran 24 cm ya mam, seperti ini, harusnya yang 20 ya. Jadi ini nanti hasilnya tuh gede banget nih bikin risolnya mams, gak apa-apa ya. Karena ini kan buat makan sendiri ya mams, kalau ada yang 20 cm itu lebih bagus lagi ya teman-teman, pas gitu ukurannya. Oke, untuk bikin risol kayaknya teman-teman udah pada bisa semua ya. Ini sih mudah banget, tinggal kita masukkan satu sendok sayur kayak gini, terus ditunggu sampai benar-benar lepas sendiri nih mams kayak tadi. Udah deh, tinggal diulangin. Ini aku olesin sedikit minyak aja mams, terus aku bersihin pakai tisu supaya nggak terlalu banyak banget sih minyaknya ya. Oke, ini diulangin sampai habis teman-teman. Jadi ini lumayan banyak hasilnya. Untuk 300 gram tepung terigu ini aku dapat sekitar 20 buah ya untuk kulit risolnya nih mams. Dan ini aku ulangin sampai benar-benar habis. Tapi nanti jadinya nggak 20 buah nih teman-teman, karena memang nanti dimakanin ya sama anakku. Jadi Mas Nabil tuh lebih seneng kulit mentahan kayak gini teman-teman. Jadi ini tadi udah dimakanin 3 buah nih kulitnya. Dan ini langsung aja yuk kita bikin. Ini untuk lapisannya atau pecelupnya aku pakai tepung terigu aja mams, yang dikasih air. Udah deh, tinggal kita masukkan ya. Ini udah dingin untuk kulit lumpianya, kulit risol ya mams. Oke, tinggal dimasukkan isiannya, terus dicelupin ke tepung. Lanjut tinggal dimasukin ke tepung panir. Dan diulangin deh mams sampai habis kayak gini. Nah, ini anaknya udah dateng nih teman-teman. Dia tuh lagi nungguin kulit kulit risol yang pecah gitu. Tapi karena memang nggak ada yang pecah, mams, ini tuh pas ya, nggak ada yang sobek-sobek. Dan dia tuh ngambek nih teman-teman. Katanya aku nggak disisain mah untuk kulit kulit risolnya, karena memang dia tuh suka banget kulitnya yang kayak gini, mams, mentahan kayak gini. Dan dimakanin gitu aja nih teman-teman untuk kulitnya, karena kalau misalkan aku bikin risol yang kulit yang mentah-mentah itu dia tuh seneng banget mams dimakanin gitu ya. Nah, ini aku ulangin sampai habis. Tangan kiri aku buat celupin tepung ya mams, dan tangan kanannya buat tepung panir, jadi nggak berantakan gitu. Nah, alhamdulillah ini jadinya sekitar 17 pieces, 17 buah. Nah, ini Mas Nabil lagi ngambek, katanya aku nggak disisain kulitnya. Masya Allah, karena tadi aku pikir ini udah pas banget teman-teman, aku bujukin nanti aku gorengin yang ada isinya. Tapi sebenarnya dia lebih suka cuma kulitnya aja nih teman-teman. Tapi alhamdulillah nih dia mau juga dimakan kok teman-teman. Oke, tinggal kita goreng ini sampai benar-benar matang dan kecoklatan nih warnanya teman-teman. Dan ini aku pakai api yang sedang, cenderung kecil ya mams, jangan pakai api besar. Oke, udah mateng, tinggal diangkat dan siap disajikan nih mams untuk risol rogut aku. Dan untuk sisanya ini mau aku simpen ke dalam kulkas ya mam. Ini aku gorengnya cuma sedikit aja, karena kebetulan kan ya makan cuma aku sama Mas Nabel, pak suami masih kerja gitu. Nah, ini sisanya aku simpen di dalam kulkas. Ini dia hasilnya teman-teman, masya Allah creamy banget dan ini enak banget teman-teman. Dan untuk kulitnya tuh nggak pecah-pecah gitu ya.
Dan teman-teman, gak terasa sudah di akhir video. Sekian dulu videoku kali ini ya. Wassalamualaikum.